Yo kita masuk. Dapat 153 atau 152 kita masuk. Tengok dia pergi 157. Ha, ini kita kena ambil lah. Dah banyak sangat tick dia. Rasakan tak boleh dapat 157, kita keluar je dekat 155. Okey. Lepas tu isto hijau muda, kita relax, tak ada post lagi. Kita tunggu lagi. Ada tak hijau hijau tua datang balik? Kita tunggu lagi, tunggu. Okey. Dia masih merah, kita tak ada post lagi. Kena tunggu dia hijau. Hijau pekat. Okay, dia warna pink. Kita get ready. Get ready bukan masuk post. Nanti store hijau pekat pun kita masuk. Alright, got ready. Okay, kita pun masuk 1550. Masuk 1550. Okay, kita pun tunggu. Tengok, ini sekarang kita dah 157. 158 tak sempat sebenarnya kau nak TP ni. Kau tengok yang mana dia boleh pergi. 162 dah. Kalau kau rasa 162 boleh ambil, ambil. Kalau kau tak dapat, 16 pun boleh juga. Tak ada hal. Okay, jadi kau keluar. Jadi daripada pagi tadi, kita trade dah berapa kali masuk? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali keluar masuk. Total kita lebih kurang 28 ke 30 tick. Alhamdulillah dah boleh capai tu. Dan untuk orang yang mahir, cuma aku nak ingatkan, kalau dah duduk atas MA9, M15, sebenarnya daripada pagi kau boleh, daripada pukul 2.30 tu kau dah boleh hold dah sampai ke petang, sebab dia masih atas MA9. Tapi untuk yang mahir lah, untuk yang tak mahir, kau buatlah keluar masuk banyak kali pun tak apa, kau risiko kurang. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.